Sobat Dupus Online, jumpa lagi dengan saya Milna Sari, dan kali ini sedang dilakukan pengerukan sungai di Jalan Ayani Kertek Hanyar, Kabupaten Banjar. Yang disebut warga sebagai Sungai Lakum. Normalisasi sungai di Jalan Ayani ini sendiri dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar sebagai antisipasi banjir yang sebelumnya terjadi di awal 2021 kemarin, dan diduga ada penyumbatan aliran sungai sehingga air meluap ke pemukiman warga. Nah, di sini alat berat ekskavator sedang bekerja mengeruk sungai, di mana di situ ada tanah yang dikeruk, jembatan penyeberangan warga yang sudah sudah ditumpuk tanah. Nah, ini saya sedang berada di Jalan Ayani kilometer 10,7 Kertek Hanyar, Kabupaten Banjar. Nah, ini ada truk yang mengangkut hasil kerukan dari eskavator. Ya, hai, Bapak. Hai Jir. Iya. Ya, ini mulai kapan sudah ada pengerukan di sini nih? Setahu saya sudah sekitar kurang lebih 1 minggu lah. Oh, 1 minggu sudah dilakukan pengerjaan pengerukan di sini. Iya. Nah, ini di kemarin itu mampat atau gimana? Nah, kurang tahu juga mas saya mak. Cuma yang saya tahu kan untuk di sini cuma pengerukan aja sih. Jadi sudah seminggu ini bekerja di sini ya? Iya. Eskavatornya ini sudah seminggu di sini. Pengerukan atau normalisasi sungai Jalan Ayani ini sendiri dilakukan di Kecamatan Kertek Hanyar hingga di perbatasan Gambut. Pengerukan ini sendiri dilakukan dari arah Kertek Hanyar perbatasan dengan Kota Banjarmasin hingga menuju ke arah Gambut.